Jadi ini macamlah, kadang-kadang set macam ni kita gunakan pada waktu kita kena letak bentuk infinite, eh, dalam bentuk infinite, jadi kita gunakan benda ni. Okay, point tu in a sense. Okay, when I say my memory S1, S2, S3 to Sn with n element is called a set. Okay, example 1.5 kita apa dia, finite, maksudnya kita boleh list of element. Okay, misalkan kata n element, maksudnya kita boleh list n element. Misalkan kata A, A ada ada 6 sets. Jadi 6 element, 2, 3, 4, 6. Kita ada 6 element semuanya. Okay, yang ini, yang B pun sama. Kita boleh set list of for all 4 elements. Alright, ini. Okay. For infinite set, it cannot list of element. Otherwise, we must defining rule for the sets. Example 1.6. Okay, example 1.6. Kita tengok example 1.6. Okay, example 1.5. Saya kata ada 6 element, kita can list of 6 element. Tapi 1.6 kata S is a prime number. Dia tak ada terhad kata from where to where, eh, di mana ke mana. Jadi as prime number banyaklah, 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on sampai banyaklah. Jadi kita tak ada list of all prime number, jadi kita tulis S is a prime number. Ataupun kita boleh list sebagai macam ni, 3 titik, bukan banyak titik ni. Jadi X sepatutnya D equal to curly bracket X 2, 3, 4, 5, 3 titik saja. Okay, tiga titik je. Dan seterusnya. Eh? Okay, itu sebagai infinite set. Cuma ini introduction lah. Belum lagi kita tengok pada contoh dia. Universal set is a set of all objects and denoted as a U or elements. Ataupun dalam bentuk ni lah. Bentuk simbol tu. Okay. Jadi universal set ni adalah list of all set lah, ataupun semua dalam bentuk semua dalam set, semua set dikumpulkan jadi sebagai universal set. Contohnya, jadi ada Liga Malaysia. Liga Malaysia kita ada apa, Liga Super, Liga Perdana, Liga FM, semua semua lagi lah. Okay, dalam satu dalam Liga Malaysia, kita boleh kategorikan dia sebagai set ni adalah sukan. Okey, sukan. Dalam sukan, kita ada sukan like badminton, dalam ni apa semua. Jadi, untuk universal, kita boleh katakan dia adalah list of sport ataupun semua adalah sukan-sukan dalam Malaysia. Jadi, dalam Malaysia tu, kita ada Liga Malaysia, kita ada sepak takraw, kita ada badminton. Begitu cerita dia. Eh? Tapi dia properties dia masih sama. Misalkan sukan, semua dan set dalam adalah sukan. Okey, misalkan tadi lah, kita set besar, universal adalah sukan. Kita masuk ke dalam, dia ada Liga Malaysia, Liga Sepak Takraw ke, badminton ke, dan Liga Malaysia, dia ada properties yang sama. Iaitu dia masih sukan dan dia adalah kumpulan tim bola sepak. Okey, itu dia punya contoh dia lah. Yeah. Element is called an set and denoted is noted as curly bracket. Okay, ini ada awak kawan tanya. Saya ada bagi contoh, saya letakkan dalam curly bracket ni, ya, tak ada element dalam. Jadi sama ada kita letak empty set dalam bentuk ni ataupun macam ni. Jadi maksudnya empty set ni yang dia ada game, dia ada saya kata ada properties dalam set tu tapi tak ada member. Okay. Contohnya sukan dekat Malaysia ada satu, tadi kita ada set, saya kata saya contohkan sikit lah, eh. Kita ada satu set, okey, dalamnya adalah Liga M, atau Liga ataupun Sport League lah, Liga Sukan ni kan, okey, lepas tu ada Liga Malaysia, Liga Bola Sepak,
SDL, badminton. Okay. Jadi ini ada dalam ni semua ada di members dia. Subset, subset, subset and labels. Okay. Sekali ada satu sukan ni, saya kata ada sukan apalah sukan, tak ingatlah. Ada satu sukan, mungkin sukan baru ke. Dalam dia tak ada members, tak ada elements. Dia kata liga, dalam liga tu tak ada orang. Okay. Jadi maksudnya kita jadikan dia sebagai empty set. Okay. Cardinality. The cardinality of a set is number of object in the set. We use the notation NA to denote the cardinality. So NA, saya kata N, kita boleh dalam kepala kita set as a number, bilangan. Okay, misal kata NA ataupun bilangan members dalam Liga Super. Tahun lepas adalah 10 club. Saya tak ingatlah 10 club ke 11 club ke. Jadi kita jadi number ada Liga Super adalah sama dengan 10. Okey, itu maksudnya cardinality. Saya example di sini. Dia punya number of elements 1, 2, 3, 4, 5. So NA sama dengan 5. Okey, B. T is related in the word per list. Okay, per list, P-E-R-L-I-S. Jadi ada berapa? Ada 6. Jadi tulis sebagai 6. Okay, C, N is a natural greater than 2 and less than 5, 15. Okay, natural numbers. Bukan natural, natural number eh. Natural number. Okay, greater than 2 and less than 15. Jadi kita ambil 2, 2, 3, 4 semua ni. Okay, dapat sampai 12. Okey, sebab greater kita tak boleh start, kita tak boleh lebih, kita tak boleh mula daripada 2, kita kena mula daripada 3. Okey. D, empty set kosong lah. Okey. Misal kata contoh lain, kalau kita ada set saya kata A, B, C, D, E adalah Melaka M, D, L, A, K, A. Alright. Jadi the cardinality of the number of E apa? Ini kita dah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay, ada 5. A belakang saya tak kira sebab dah ada A. Walaupun dia ulang 5, 6 kali, kita kira sebagai 1. Kita tak boleh kira lebih daripada 1. Jadi kalau yang member saya adalah E, M, E, L, A, K. A belakang dah kita D dengan kita anggap sebagai 1. Jadi 5 je lah, bukan 6. Eh? Right. Jom kita dia. List dia. Okay. Contoh dia punya properties dia untuk set, dia tak semestinya ada untuk turunkan. Okey, number of element ni, okey, dia tulis sebagai 1, 3, 4. Kotak ni dia dalam ni, N sebut N ni. Okey, N equal to 1, 2, 3, 4, W, okey. Misal kata kita tak boleh, misal kata Melaka tadi. M, L, L, A, K, A, saya kata dua ni. Alright, kita boleh tulis alasan. Jadi kita boleh tulis sebagai E, L, A of elements N sama dengan 5. Okay, aturan untuk tulis E ni tak semestinya berturut. Bisa kata contoh, bisa kata E ada F lah. Saya contoh F. 1, 2, 3. Okey, bisa kata ada contoh ni. Dan kalau kita nak tulis 1, 3, tak ada masalah. Dia tak ada aturan untuk menulis yang mana dahulu, yang mana belakang. Eh? Jadi mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis misalnya kata F, misalnya kata tadi 2, 3, 3, 5. Okay, 1 depan tinggal. Okay, pun boleh.
kepala dua kali, tak nak salah. Tapi dia punya number of elemen tak berubah. Jadi elemen dia apa? Ada lima. Tetap lima. Awak boleh repeat dua kali pun dia kira sebagai lima juga members dia. Eh? Punya tembak ni. Set lah. Of elements mana keluar tu keluar lagi. Okay. First, okay, natural number is so called as number. Jadi pada positive integers, okay, natural number kita yang awak tahu dulu, iaitu n daripada mana mestilah counting kan, counting tak start berapa 1, 2, 3, kita counting tu kan sebagai natural ataupun counting whole set of natural number holding 0. Okay, jadi termasuk dengan 0. Jadi tak termasuk natural number, kita start daripada 1, whole number start daripada 0. Integer dia punya set of whole number including its opposite, iaitu kita ada whole number 0, 2, 3, 4, 5 dengan dia punya opposite dia adalah negatif lah. Eh, kalau 0 itu dengan itu 1, 2, dengan itu 2 dan seterusnya. Ini adalah kita refer sebagai Z sebenarnya ni. Z. Nanti yang tip pula Z dia. Okay, Z. Di N, contoh garis Z, garis yang tengah tu dia double. Okay, rational number. Set or number they can write as a fraction. Itu adalah rational number. Dia punya apa definition asal dia. Okay, sebelum ni ada kata rational number yang akan apa yang tak boleh tulis sebagai fraction. Salah. Okay, rational number adalah nombor yang boleh tulis sebagai fraction. Saya kata 1 per 3. Contoh ni adalah dia disebut adalah Q. Salah. Q. Jadi rational number adalah 1 per 3, 2 per 3, 3 per 7 dan so on. Apa-apa nombor kita tulis sebagai fraction pun kita panggil sebagai rational number. Ataupun 4 bagi 2 pun boleh, dia adalah rational number. Even kalau 3 pun, nombor 3 pun adalah rational number. Sebab 4 dia 3 bagi 1. Kita tulis sebagai as a fraction. Okay, irrational numbers, a set of number that cannot be written as fraction, iaitu exponent, pies, everything pasal trigo, log, okay, log x, semualah, lone, okay, semua adalah irrational number. Okay, real number, set of all correction, rational number and irrational numbers. Okay, jadi number ni kita boleh jadikan sebagai, kalau ada number ni kita tulis sebagai sebagai U lah, universal set. Dalam universal set dia ada semua set ke dalam ni, semua ni. Itu cerita dia. Okay, saya kata macam ni universal. Okay, kita tulis lah. Kita dalam betul diagram. Okay, itu sebagai real number. Okay, real number. Dan real number, kita ada dua jenis. Satu, irrational. Irrational, saya tak ingat dia pakai huruf apa. Kita tulis sebagai I lah. Irrational. Satu, sebagai rational. Q. Tak ingat bahasa tu. Okay. Dalam irrational, yang inilah. Dan rational pula, nombor yang sama. Nombor rational. Okay, dalam ni, dia ada natural number. Dia ada integer, dia ada whole number. Okay, semua dalam ni. Jadi dengan kata lain, dalam rational, dia ada subset, iaitu n, natural, integer dengan whole number. Okay, dalam real number, dia ada irrational dan irrational. Okay, macam itulah. Jadi, R, real number adalah universal. I dengan Q ni adalah set. Dalam Q ni ada tiga set lagi, ini sebagai subset kepada Q. Itu kita ya. Okay, untuk number of elements. Okay. Kita pun tak ada dalam kita.
subset. So, kita panggil dia panggil basic set operation. To set X and Y is a set of elements. They are common into both common to both set A and set B. It is noted by A intersect B and read as A intersection B. Iaitu kita boleh katakan A dengan B to set A B ni salah ni. Okay, ni patut A dengan B. It's a set. Okay, maksudnya dia ada dua set. Lepas tu dia share benda yang common. Macam tu lah. Yeah. Maksudnya contoh dia, saya kata kita ambil contoh dia. Dan A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 5, 8. B 2, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 4, 6, 8. Jadi A intersect B. Jadi kita tengok mana yang common, mana yang sama dengan dia. Satu untuk A dengan B yang sama adalah 2, 4 dengan 8. Jadi yang share sama-sama dunia adalah 2, 4, 8. Jadi the share benda yang sama dalam dua group yang berbeza. Okey, macam itulah intersection. Kalau C, inilah 1, 3, 4, 5, 8. Dengan C adalah 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11. Jadi kita cek yang common 1, 3, 8. Jadi dapatlah yang ini 1, 3 dan 8. Okey. Alright. Kita tadi sudah. Okey, saya kata kita okey, D adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, kita tulis yang sini lah. Okey, D. Kita nak D intersect B, E kan. Jadi, D adalah 2, 6, 8, 10, 12. And E. Kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, apa yang antara D dengan E ni, so D E yang common adalah 2 lagi 4 dan 6. Jadi dia pilih ada punya elemen ada 2, 4, 6. Okey, ada 3 lah. Dan cardinality dia berapa untuk ni? D intersect E adalah sama dengan okey, dah begitulah kita dia. Alright, ataupun kita ambil yang D subset F. Okey. Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas. Dan F kita sini adalah 4, 6, 9, 10, 11, 12. Okey, jadi mana yang common yang sama adalah 4, 4, 6, 6, 10, 10, 12, 12. Jadi ada di intersect F sama dengan 4, 6, 10, 12. Okey. Dia punya cardinality dia atau number of elements dia sama dengan 1, 2, 3, 4. Yang sama dengan 4. Okey. Itulah. Eh. Sorry nak bertanya macam mana nak buat simbol tu dalam word ya. Yeah? Tengok ada yang dah buat exercise. Simbol apa? Oh, okay, intersection, union. Okay, untuk was kita boleh pergi kepada insert. Okay, kita pergi pada insert. Kalau ada buka words, kita pergi pada insert. Dekat insert tu ada math equation. Ujung sekali kita ada itu dia equation EQ EQATION. Okey, lepas tu di situ tekan
awak akan masuk pada tools. Okay, tools itu banyak. Okay, carilah dekat situ. Okay, operator. Cari dekat operator terserah. Ataupun dekat basic maths pun dah ada union dengan intersection. Boleh cari dekat situ. Okay, godek-godek dekat words. Okay. Nak ingat semua pun susah. Okay. Kalau dekat words, pergi dekat situ ada equation. Pergi dekat insert. Tap insert, situ ada equation. Dekat situ, pergi dekat basic basic math. Okay, situ ada intersection dengan you. Dilema, subset semua dekat situ. Alright. Okay. Okay, soalan nombor 4. Ada yang dah siap dah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. I. Satu. Lima. Itu lagi. F, empat, enam, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Okay. Okay. Pergi dia. Tak keluar lagi. Boleh muncul. Okay. Jadi kalau intersect 1, 3, 4, 5, 6, jadi kita buatlah. Jadi apa yang ada kat sini intersect 1, 2, 3, 4, 6. Yalah. Jadi 4, 6. Okay, 2 je lah. Jadi ni kan ni dan 2. Okey, itu je lah. Dah. Soalan nombor 4. Nombor 4, you kena dapatkan di subset iaitu seorang satu dah dapat. Daripada di subset ialah 2. Subset pula dengan F. Okay, apa jawapan dia? Empat enam kot. Okay, 4, 6 lah. F tak ada nombor. Kata 4, 6. Okay dah. Okay, cuba buat soalan nombor 2 dulu. Satu. Thank you.
Okay, kita ada A intersect B, jadi kita ada A. Kita tulis B. E, R, N, I. Ya Allah, nak laju. N, I, S. Nah, kita ada B adalah Selangor. S, E, L, A, N, G, B, O, R. Tadi A intersect B. Jadi kita carilah yang sama adalah E, R ada. Okey, R, L, I, tak ada, S. Okey, jadi kita boleh tulis sebagai E, R, L, S. Okey, dapatlah yang itu. Ini misalkan soalan nombor 4. Okey, seterusnya nombor 4 lah. 2, 3 saya insyaAllah boleh buat. Nombor 4, A intersect B intersect C. Jadi kita buat intersect dengan C. C kita adalah 9 S E M B I L A N. Tadi carilah apa yang sama. E M tak ada, S ada, sorry, ada S. Okay, ada I L. Okay, ada A, A semua tak ada. Jadi A is sama dengan E S. Dan lupa pula kalau cardinality untuk yang ini, N A intersect B sama dengan N A intersect B intersect C sama dengan
2. Eh, 4, maaf. Okey. Okey, ini 4, ini 3. Dapatlah itu. Okey. Tapi yang ini soalan dia tak ada minta cardinality, the number of elements. Jadi tak ada lah. Eh, tapi kalau misalnya kata soalan ada, so adalah. Jadi dengan kata lain, elok tunjuk saya siap. Jadi tak payah kita ulang 2 kali. Intersect. Union of the set A and B is a set of all elements which are in A or in B. In both, it is denoted by A union B. And it's read A union B. Okay, so kita gunakan A union B. Right. Jadi, union ni maksudnya apa yang kita A dengan B ada, kita sapu semua sekali. Okay, kalau nak list semua pun tak ada masalah. Misalkan kata example. Then, A dia, A union B. A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. B adalah 4, 6, 8. Kalau kita union, so kita sapu semua tak ada masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini pun 2, 4, 6 dah ada. Tambah je 8. Ataupun kita nak copy balik pun tak ada masalah. Okay, saya kata ini adalah apa ni. Ataupun kalau misalkan kata sebab pandang, kita nak tulis sebagai A union B. Okay. H. A union B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 8. B dia 2, 4, 6, 8. Pun tak ada masalah. Jawapan dia tetap sama. Cuma number of element dia, cardinality dia, A union B, kita ikut semua element dan tak berulang. Saya kata ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sama dengan 7. Even kalau yang ini pun, kita kena kait yang tak berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 dah ada, 4 dah ada, 6 tak ada, 7. Okay, so sama dengan 7. Yang berulang, kita jangan kira. Eh, itu cerita dia. A union C sama juga. A union C pun macam tu. 1, 3, 4, 5, 8. C, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11. Jadi, tersalin yang A semua 8. Lepas tu kita ambil yang seterusnya dekat C. Ataupun saya kata tak nak buat kata yang macam yang saya tulis sebagai yang warna biru ni, yang saya tulis ni, atau tulis sebagai yang saya type tu, tak ada masalah. Semua saya siap. So yang ni lebih kemas yang ni lah. Eh, alright. Jadi 1, 2, 3. Okay, cerita dia sama juga. 4, 4, 5 dan 6. Okay, untuk 4, 5 dan 6, kita tengok dia ada dua jenis. A union B union C. Okay, jadi kalau gini kes begini, kita mulakan dia daripada belah kiri ke belah kanan. Okay, belah kiri ke belah kanan. Kalau dalam bracket, saya kata kita ada bracket, saya kata soalan ini 6, kita siapkan yang kita setelah dulu yang belah dalam bracket dahulu. Lepas dalam bracket, barulah kita buat untuk luar bracket. Jangan sekali sama buat macam nombor 4. A union B, lepas tu buat C. Tak boleh. Kita kena settlekan dalam bracket dulu, baru kita settlekan dekat luar. Alright. Saya kata nombor 4. Okay. 4 A union C, dia tak ada bracket, so tak ada masalah. A union B, union C. So, siapa lah? 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8, 2, 4, 6, 8. Okey, kita combinekan. Ataupun A union B ni kita dah dapat yang tadi. Okey, yang ni. A union B. Kita ambil balik. 8, 8, 6. Lepas tu yang union C. Ini C ni. Okey, ini C. Ini C. Cik A dekat notes eh. Kau ada salah. Okey, union C. Dapatlah 1, 3, 4, 5, 8. Soalan lah. Jadi N untuk sini. A union B union C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kot. Ha? Ada 9. Alright. Untuk no. Okay. A union C. Okay. A union B dah ada tadi. Okay. 1, 3, 4, 5, 8, 6. And intersect C
intersect C yang ni. Jadi maksudnya kita settle dalam bracket dulu bahawa intersect dengan C. Right, barulah intersect. Jadi intersect lah 1 dengan 1, 3 dengan 3. Apa lagi? 1, 1, 3, 3, 6 dengan 6, 8 dengan 8. Jadi 1, 3, 6, 8. Nombor 4, nombor 6, B intersect C. So settle dalam bracket dahulu bahawa intersect union dengan A. A union B intersect C. Kita settlekan BC dulu. Kita bawa union dengan A. Kita akan dapat inilah 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6. Okey, jadi cuba tengok soalan 5 dengan soalan nombor 6. Kalau bracket dia okay. A union B intersect C. Kalau tak ada bracket, ini pun A union B intersect C. Tapi disebabkan dia ada bracket, dia jawapan dia berubah, tak sama. Eh, jawapan dia tak sama. Maksudnya bracket main peranan untuk tentukan dia punya dia punya members dahulu. Eh, jadi jangan diubah kedudukan dia untuk set ni. Okay. Right, cuba bagi jawapan soalan nombor 1. Soalan 1. Soalan di 4. Soalan 3, soalan 5. 1, 3, 4, soalan 6. 1, 4, 3 dengan 6. Bot mas, apa tu bot mas? Okey, nombor 1 2 4 6 8 10 12 1 3 5. 2 4 6 10. Okay, tengok dekat chat eh. Dekat chat ada kawan buat bagi. Yang buat mask tu saya tak tahu buat mask tu apa. Yeah. Jadi D union E adalah okay, D union E 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. Okay, dia susun, susun aturan. Okay, tak masalah. Union F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Okay, check sama ada betul. Jadi D intersect di sini D intersect D union E union F. Okey, D union E nombor 4. Okay. Nombor 4 kawan awak lagi 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 5 6 8 9 10 8 9 10 11 12. Okey, jadi kita tulis semualah D unit E unit F semua. Okey, lepas tu E unit F adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5, 6. Okey. Unit S tu dekat sini lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Okey, ni. Lepas tu intersect. Intersect D. Jadi intersect dengan D. D adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, so dapatlah 2, 4, 6, 10, 12. 2, 4, 6, 10, 12. Dapat ini. 2, 2, 4, 6, 10, 12.
4, 6, 10, 12. Okay. Right. Macam ini lah. Okay. Ini sama je kot soalan tadi. Okay. Pelis apa semua ni? Okay, nombor 2. Cari soalan jawapan nombor 5 dengan jawapan nombor 6. Elisa. Elisan. Okay. Ia adalah E, L, I. E, L, I, S, A, N. Elisan. Sailor. Sama lah. A, U, N, B, N, C, selamper, selamper. Okey, perlisan, perlisan ke selamper pun sama lah kot. Okay. Ini adalah perlisan. Per, di, san. Okey, ya Allah, tulisan, ya Allah, bila. P E R L I S A N. Selamperi. Selamperi itu apa penulisan sama lah. Jadi aturan susunan huruf dia punya members tak tak ada masalah. Okey je. Yeah. Jadi ada berapa sama tak? 1 2 Okey, 8. Okey, nak kot. Jadi, itu adalah union. Okey. Prepare compliment. Okey, tak ada masalah. Kita pergi bila compliment. The complement of sets A, denoted by A prime, is a set of all A minus A universal set that are not in A. Okey. Jadi kata-kata okay. A prime equal to U slash A equal to U minus A, iaitu dalam satu grup tu, satu set tu, kita universal set, dia ada satu set A dan luar dia kita kata sebagai complement. Misal kata kita ada numbers universal dia adalah nombor daripada 1, ok saya kata sebagai X lah, 1 less than equal to X less than equal to 10. Dan kita ada soalan macam ni. Dan kita ada A sama dengan 2, 3, 5. Okey, kita ada A ni. Jadi A prime adalah U minus A. Okey, U minus A. Jadi yang selain daripada A, termasuk dalam sekolah ada dalam tu, ada dalam universiti tu ada set lain, termasuk dengan set lain juga. Eh, jadi 2, 3, 6, jadi yang ini akan jadi 1, 4, 7, 8, 9. Okey, ini adalah dia punya A prime dia. Okey. Set difference, derivative complement of set difference of set A and B, denoted dengan A minus B. Jadi kalau tadi adalah A prime minus A ataupun sini U slash A. Jadi slash B. Set A set slash dengan set. Okay. Jadi A slash B. Saya kata ada dua. A dengan B. Jadi kalau apa nak A slash B, maksudnya dia nak A saja, kata sebagai pure A, dia tak nak benda lain. Jadi misalnya kata contoh, kata tadi adalah A adalah 2, 3, 6. Kita adalah 3, 4, 7, 8.
Okey. Maksudnya ini adalah 2, 3, 5, 6, slash 3, 4, 7, 8. Jadi kita buat apa? Kita buang yang sama dengan A. Iaitu apa yang sama dengan A? Daripada B. 2 tak ada, 3, yes. 3 terpotong, 3, 5, 6. Jadi A slash B akan jadi 2, 5, 6. Okey, kita nak A saja. Yang pure A, bukan kita nak B. Yang kita nak, yang sama dengan B kita buang dan yang tinggal, yang the rest dekat A tu, kita saling balik. Okay, itulah set difference. Contoh kata itu 1, 2, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, set A equal to 2, 3, 5, 6, 7, 9. B 1, 3, 5, 7, 9. And C 1, 2, 4, 6, 8, 9. Find A is complement A, complement B and complement C. Jadi kata A prime complement A iaitu U minus A. Jadi 1, 3, daripada U adalah 1, 3, 9. Tolak dengan 2, 3, 5, 6, 7, 9. Jadi maksudnya kita tolak yang samalah yang tinggal. Jadi macam tadi. Jadi yang sama adalah 2. Jadi kita buang 2. Okey. Jadi apa lagi? 3. Ada 3. 4 ada tak? Tak ada. 5. Ada 5. 6. Ada 6. 7. Dengan 9. Jadi tinggal 1, 4, 8. Dapat 1, 4, 8. Okey. Sama dengan B. Komplement B atau U minus B. Okay, U minus B adalah B 1,579. Jadi yang sama dia adalah 1, okay, 3, 5, 7, tinggalah 2, 3, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 3 tadi ni. 2, 4, 6, 8. Okay, sama dengan A, same samalah. Dapat 3, 5, 7. Alright. Number 2 is the set difference. Okay, A intersect B. Intersect B. Jadi A dia adalah 2, 3, 5, 6, 7, 9. Iaitu ni. 2, 3, 5, 7, 9. B adalah 1, 3, 5, 7, 9. Yang ni. Jadi kita nak A tolak yang sama dengan B. Yang common dengan B. Jadi A dia adalah ni. Yang common adalah 3. Kita buang 3. Okey, tu potonglah 3 sini. Okey. Ada ke tak? 5 5 7 7 9 9. Jadi tinggallah 2 dengan 6. Sebab tu dia tinggal 2 dengan 6. Okey, B intersect C pun sama 1 3 5 7 9 1 2 4 6 8. Jadi apa yang sama dengan C? 1. Tu buang 1. 3 ada tak? Tak ada. 5 ada tak? Tak ada. 7 tak ada. 9 ada. Jadi 3, 3, 5, 7. Tu dapat 3, 5, 7. Eh? Alright. Jadi kita tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5. A unit B. Okay. A unit B adalah yang ni. A unit B adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Itu kita buat collection semua. Untuk A unit B, 1, 3, 5, 6, 7, 9. Potter slash dengan C. C kita adalah yang ni dah 1, 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 4, 6, 8, 9. So, kita cari union dahulu. Baru kita buat different sets. Okay, tolong check benda ni. Okay. Kita kena buat dalam bracket dahulu. Baru kita buat complement. Jadi, complement ni kadang-kadang dia ada kat depan. Ada. Jadi, kena berhati-hati benda ni. Kalau bracket tu kat belakang, jadi complement kat depan. Complement kat depan dulu. Okay. Dia ada sini lah. Maksudnya A dan B. Kalau soalan nombor 6. Saya boleh jadikan sebagai C. Different set dengan A union B. Pun boleh. Okay. So dua-dua ni benda yang berbeza. Eh. Kalau yang ni. Kalau ni kat depan. So kita tolak dia jadi kat depan lah. Okay. A dan B ni. A dan B kat depan. Kalau C kat depan. Maksudnya C berada di hadapan. Okey, jadi kalau saya kata yang ini, saya kata nombor 5,
1, 3, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Terbuang mana patutlah. Yang tak pakai common ni. 2, 3 ada. 6, 8, 9. Jadi tinggal 3, 5, 7. Okey, 3, 5, 7 yang tinggal sini. Okey, untuk si complement difference C dengan A union B. Okey, jadi kalau kata case begini. Kita tulis sini ya. Kat atas ni lah. C slash A union B. Jadi C kita adalah 1, 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Okay. Tolak dengan satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan. Okey, jadi yang enam. Jadi apa yang sama? Satu, tak nak. Dua pun tak nak. Empat, enam, lapan, sembilan. Jadi tinggal 4 dengan 8. So, 4 dengan 8. So, berbeza. Jawapan dia apa? Beza. Tak sama. Jadi, tengok tengok betul-betul benda ni. Eh? Form 12. Okay. Zaman form itu pun dah ada. Given the universal set yang tu kita bolehlah tukar dia sebagai U lah kot. Acik pakai ni kita sebagai U. U equal to X from 10 to 25. X is an integer. The set ABC are subset of the universal set defined by A, B, C. A is a multiple of 4, B element of odd number, C 10, 15, 20 and
Multiple of four. Maksudnya boleh darab dengan empat adalah multiple lah. Okay. Kali empat. Jadi dia apa dia? 12, 16, 10, 24. C, B dia. Element of odd numbers. Odd numbers adalah 11, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23. C, C lah. Okay, dia suruh check E, A, B, A, B lah. Okay, universal A dengan B dapat yang itu. Okay. A, different set A. A slash C. Okay, A slash C. So, kita ada A. 12. 16. 20. 24. Dan C kita adalah 10. 15, 20, 25. Buang. Okey, jadi kita buanglah. Yang mana? Ada 12? Tak ada. Daripada 12, 16, 20, kita buang 20. Sialah. Okey. Jadi, kita punya jawapan dia. 12, 16, 20. Empat. Okay lah. Nombor tiga, A union B. Okay. Dia cari A union B, jadi kita keunikan dulu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tak ada, 19, 20. 21, 23, 24. Tolak dengan C. Intersect dengan C. Kau tolak. Intersect dengan C. C. Sorry. Intersect dengan C. Cuba C. Okay. C kita adalah 10, 15, 20. Boleh baca kat bawah. Jadi apa yang sama, intersect dia adalah common. Ada 10. 10 tak ada. 15 tak ada. 20 ada. 25 tak ada. Okay. So tinggal 20. So jawapan dia sama kan? 20. Okay, letak dalam dalam bracket. Jangan tinggalkan. Tak masuk tuan je untuk set B. Set B mana? Dah masuk dah? A union B? Oh, okey, 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 okey. Tolong. Dah masuk dah. Untuk B dah masuk dah. So, 12, 16, 24. A union B. 12, 16, 20, 24. B adalah 11 dan semualah. Okay, saya buat turutanlah. 11, 12, 14, 15. Ada 15 tak masuk ya. Tapi pun nak masuk berada. Okay, ada sini. 15. Okay, 11, 12, 13, 14 tak ada. 15, 16, 17. 15, 16, 17. 18 ada. 19, 20. 1, 22 tak ada. 23, 24. Haa, tu je lah. Okay. Tapi terlupa ada satu ni. Tadi saya terlupa satu ni adalah yang ada dash ke atas ni. Dia ada komplement ke atas ni. Jadi maksudnya dia tak mahu yang ni. So, A union. Okay. 11. Saya tulis sebelah lah.
11, 12, 13, 14, 16. Plus. Okey. Sekarang ni dia union tadi adalah ya. La 10 sampai 25. Okey. U adalah okey. Apa ni? Oh, ambak tunggu dulu dulu. Okey. Alright, dapat ini. Jadi daripada sini kita cari A U B prime sebab dia nak A A U S okay. Dia tolak situ. Jadi selain daripada huruf dalam nombor dalam ni 10 daripada A U dan B ia ada 11, 12, 13 14, 15, 16, 17 21 22 23 24. Ada 4 nombor saja. Okey, barulah C 10 intersect dengan C 10 pada 20. Intersect C jadi dapat apa? Intersect, maksudnya kita ambil intersect lah. 10. Ada lagi? Tak ada lah. So dapatlah 10. Jadi bilangan dia berapa? A union B prime intersect C sama dengan 1. Yes, dengan 1. Ya. Baik. Ini buat dah kot. InsyaAllah. Kita masukkan je untuk set B. Dah ada. Ini yang bertanya. Okay. Pergi kepada kau ada pertanyaan? Tak ada? Kau nak bersuara, boleh bersuara. Kadang-kadang saya terlepas pandang kalau saya dah dapat dapat tengok chat, saya boleh tengok lah. A Venn diagram is a pictorial representation of the relationship between sets. We can represent set using the Venn diagram. In the Venn diagram, the set are represented by shape, usually circle or oval. The element of a set are labeled within the circle. Okay, jadi selalunya kita represent the shape set tu sebagai satu-satu shape lah. Saya kata selalu kita gunakan circle ataupun kalau tengok soalan dia boleh jadi anything lah, tiga segi ke petak ke apa semua. Tapi kalau selalunya universal, dia akan jadi dalam bentuk rectangular. Okay, universal satu dekat U lah. Okay, sebagai rectangular itu universal. Dalam dia boleh jadi apa-apa, circle ke segitiga ke apa-apa ke, tak ada masalah.
Right. Ini adalah yang kes pertama, illustrate and shading the Venn diagram. Step to answer the shading Venn diagram. Okay. Step one, denote each part in the set with number. Assume that number shows as element of the set. Okay, ini adalah step. Rekomendah, buatlah. Tapi yang ada video tu, dia ada tunjukkan apa yang shading apa semua tu pun boleh pakai. Eh? Okay, tapi yang ini, saya rasa ini paling mudah lah. Okay. Number two, list of one of the of all set including universal set. Jadi, kalau kata kita ada, kata ada petak empat segi kat bawah ni, ada diagram yang ni. Okay, so kita ada U, kita ada X, kita ada Y. Jadi, kita listkan all elemen untuk U, universal, elemen untuk X, elemen untuk Y. Step 3, solve the problem and shade the object. Jadi, saya kata kita ada case begini. Okay. The figure shows universal set and two subset X and Y. Illustrate each of the operation by shading the region. Okay. Jadi, ini ada operation lah. Jadi, S slash Y slash pun salah patutnya X slash Y. Cuba. X slash Y. Okay. Boleh as the number. Jadi 1, 2, 3, 4. Okay. Tak, yang kita ni nak, kita kata you nak buat ni sebagai 1, 2, 3, 4 pun tak ada masalah. Asalkan setiap region you letak assign nombor. Okay, tak ada masalah. Yang kata yang mana start 1, yang start 2 tak ada. Mana-mana boleh start. Awak nak dapat represent. Okay. Nak letak, saya kata yang ini dah kaya satu kat tengah, dua, tiga, empat pun tak ada masalah. Itu rules awak, awak buat sendiri. Okay. So, daripada yang saya dapat ni tadi. Okay. Jadi, saya list lah elemen untuk you. So, you ada apa tadi? Yang kita list semua bahagian tadi. Yang kita assign nombor 1, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. X 1, 2. Ada 2 bahagian, 1 dan 2 je. Y 2 dan 3. Dah, itu je lah. Kita solve problem lah. X. So X slash Y. Okay, jadi macam tadi lah kita solve yang pertama, cara yang awal tadi kita buat. X slash Y. Jadi X tak nak Y, jadi tinggal 1, 2 dapatlah 1. Jadi kalau kita dapat 1, maksudnya region dia lah yang ni. Eh? 1. Apa kita buat? Balik dan kita shading lah region dia 1 kat sini. Okay. Yang tu kita dia. Dapatlah bentuk begini. Okay. Kalau U minus 1. Y prime. Jadi kalau maksudnya kita nak Y lah. Okay, daripada U. Jadi U minus Y, U adalah 1, 2, 3, 4. Y kita A 2, 3, tinggal 1 dan 4. 1. Jadi apa kita buat? Kita lukis balik yang jadi lah 1 dengan 4. Jadi 1 sini, 4 di luar. Jadi tinggal 2 dan tinggal 1 dan 4 lah. Yang shading ni ada 1. Okay. Y prime ada lagi. Set. 1 dan 4. Lepas tu ada intersect S intersect Y prime. Okay, intersect Y prime tinggal 1, 2, 1, 4. Jadi kita nombor 1. Jadi, siapa 1.16? Shading region A, union B and C prime.
Okey, jadi apa kita buat? Kita assign setiap region dia sebagai nombor. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, susun saya daripada atas ataupun you nak buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pun tak ada masalah. Itu sekarang buat. Tak ada masalah. Ini... Jadi dia A B C kita ada A adalah awal menegak, jadi adalah 1 3 7 3 7. Lepas tu B adalah petak empat segi 2 3 4 5 7 1 3 4 6 7 9 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Jadi U dia berapa? U adalah semualah 1, 3, 4, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya semua dah jadi, U dia tak ada petak dekat luar. Okay pun boleh. Jadi intercept 5, 6, 7, 8 C prime dia 1, 2, 3, 4, 9. Okay, U tolak C. Tolak C dapat 1, 2, 3, 4 dan 9. Okey, itulah C. A, B 7, B, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 intersect dengan C prime. So, intersect adalah 1, 2, 3, 4. So, kita lorek nombor yang yang kita assign tadi. Okey. Okey, contoh. Okey. Email datang ni, kita sebut dia. Okey. The picture shows element set and the three subsets. S, Y, and Z. Illustrate if the operation. Okey, jadi dia nak S prime, U prime, AU S prime, union Y. It's Z, Z. Okey, ini saya dah lupa. Okey. Jadi kita boleh assign lah. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Betul. 1 ada luang ke tak? 1 2 3 4 5. Okey, tu je lah. Eh, ni sebagai nombor. Union dia adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, X, sorry, X. X sama dengan 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Okay, Y. 3, 4, 7, 8, 3, 7. Z. 4, 5, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Sama, Y. 2, 3, 5, 6. Okay, sama. Okay. Jadi, daripada ni tentukan region untuk nombor 1 dan region nombor 2. Okey. Jadi buat macam biasa yang awak buat operation tadi daripada atas, selepas dapat tu awak terus letak nombor apa. Okey. Jadi bagi jawapan dia untuk nombor 1 dan nombor 2. Okey. Fair. Clear ya macam mana saya assign nombor setiap region eh. Tak kisah awak letak macam mana nombor pun. Itu pun saya sekarang saya tambah satu dia kuat lain. Okey, sekarang ni solve problem dahulu. Soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Okey, siap nombor 1 lukis macam biasa balik. Straight dengan region dia. Okey. Lorek region dia.
Pada yang belum sign attendant, tolong sign attendant ya. Iaitu Ahmad Syahmi tak ada. Aisyah tak ada lagi. Saya tak update ke. Cuba. Ya. Okey, Ahmad Syahmi tak ada. Okey. Putri Nur Khairunisa dengan Syafiqah Nabila. Tiga orang. Jadi tiga orang, 21, 3, 18. 18. Ada kat sini. Paper lah, tempat paper ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Satu, tujuh. Nombor dua, tujuh, dua, tiga, lapan. Ini baru ni. Z ke Z prime? Nombor dua tu. Union Y. Empat, tujuh. Ini empat, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, lapan. Ada dua jawapan ni. Nombor satu. Ini pen. Jadi yang nombor satu kita cari S prime. S prime adalah 1, 6, 7, 8. Okay, 1, 6, 7, 8. Okay. Prime 1, 6, 7, 8. Betul eh? Okay. Union Y. Y dia ada 3, 4, 7, 8. Union Y 3, 4, 7, 8. Okay. 3, 4, 7, 8. So union dia X prime union Y 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cantik ini 7. Okay. Ada 1, 6, 7, 8, 1, 6, 7, 8, 3, 4, 7, 8, tambah 3, 4. Jadi ada, betul lah. Okay, intersect dengan Z. Okay. Intersect dengan Z. Z kita 4, 5, 6, 7. Okey. 4, 5, 6, 7. Jadi apa yang tinggal? Kalau intersect dengan Z. 6, 4,
7. 4 dan 7. Okey, 4, 6, 7. So, lorek lah bagian 4, 6, 7. 4 dan 7. Lorek lah dekat situ. Right. Nombor 2. 1, 2, 3, 5, 8. Okey. 1, 2, 3, 5, 8. Okey. Itulah. Kita kan. Okey, nombor 2. Ada bantahan. So, sama ke tak? Okay. Dah siap, barulah 1, 2, 3, 5, 8. Dah siap, barulah awak lorekkan. Jangan tinggal begitu saja. Harap semua dah okey lah kot. Okay, nak lorek-lorek ni. Ni. Okay, kita pergi soalan terakhir sebelum kita tamat. Venn diagram tu, itu saya dah bagi contoh. Okay, tolong buat. Yang itu saya tak bincang. Awak kena study sendiri. Ada yang bahagian yang awak kena study sendiri. Ada yang kita boleh bincang dalam kelas. Iaitu kalau dalam kelas, saya bagi yang basic, yang fundamental, yang patut awak perlu faham. Baru yang lain tu, awak kena expose sendiri. Eh? Kalau yang basic jadi tak faham, jenuh pula dengan yang solve problem. Saya kata differentiation, saya hanya differentiate integration nanti, saya akan bagi macam mana nak differentiate, product rule apa semua, application, awak kena buat sendiri. Saya bagi contoh, awak kena study sendiri. Yeah? Kita 5 kali jumpa. Yeah? Hebat awak ni, 5 kali jumpa yang sama dengan apa, sama level dengan budak-budak full time. Full time pun, 14 minggu pun jenuh juga. Okay. Di mana ni? Right, kita buat nombor 4. Buat nombor 4 dan kita assign nombor kat sini. Kita ambil luar. 1, 2, ada lagi. 3. Alamak, kerja sangatlah lembut bunyinya apa kawasan dia. Empat. Ini. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, ada sepuluh. Okey, ada 10. Jadi universal set adalah 10. Okey, U 1 10. Okey, mana tulis panjang. Awak dah tulis semua lah. X 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 Y 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Z. 3, 5, 8, 10. 8, 10. Okey. Okey, tolonglah cari untuk soalan pertama region yang mana, soalan kedua region yang mana.
Okey, kawan awak bagi nombor satu. Saya tak cari ke? Panjang cerita ni. Satu, dua, empat. Empat. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, sembilan. Sembilan. Dua jawapan. Sama ke tak ada? Tiga, enam, sembilan. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, sembilan. Okey, sama tu. Okay, nombor dua. Sebab suluh. Alright. Nombor 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu nak bagi ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 4, 10. Okey. Ada bantahan? Jadi kalau tak bantahan, itu je lah untuk hari ini. Nanti untuk assignment pertama, insyaAllah kalau sempat saya upload pada hari ini, malam ke Langka. InsyaAllah, Sabtu hari ini. Atau aku tak sempat esok ke, paling lewat pun hari Isnin. Dan hantar nanti, saya beritahu lah mungkin paling lewat adalah pada hari Jumaat. Eh? Lepas tu, bila lagi kita punya seminar, tak ingat bila. Saya tak ingat satu hari je. Eh? Dah, tak ada apa dah? Apa tanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada dah, terima kasih. 28 November, insyaAllah. Jadi, yang ini saya rekod tapi tak ada boleh rekod kepada hantar ke mana. Yang saya katakan, ini first time saya pakai Webex. Kalau ada, adalah. Eh? Okey. Saya tak tahulah dia rekod kat mana. Kalau dia rekod nanti saya akan upload dalam YouTube. Nanti saya akan share dalam dalam grup Kayu Future nanti dia punya link dia. Yeah? Jadi itulah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.